Selamat sore, Mas Hasto, apa kabar? Selamat sore, Triska. Terima kasih, kabar baik. Terima kasih sudah hadir Kompas Petang. Mas Hasto, kalau bicara pertemuan antara PDIP Gerindra, silaturahmi sudah pasti. Bahkan nostalgianya hangat sekali. Di Jakarta, antar dua sekjen bertemu. Di sisi lain juga Pak Presiden Jokowi mengajak Pak Menhan satu pesawat untuk ke Kalimantan Timur. Hanya satu saja menteri yang ada di pesawat kepresidenan. Ada apa sebenarnya? Seberapa penting hari ini untuk PDI Perjuangan dan Gerindra? Bahas apa saja? Ya, sebenarnya PDI Perjuangan partai dengan semangat gotong royong membangun komunikasi politik dengan seluruh partai, tidak hanya dengan Gerindra. Apalagi tanggung jawab PDI Perjuangan sebagai pengusung utama pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Dan demikian pertemuan silaturahim tadi sangat penting karena Gerindra juga menegaskan dan bersama-sama dengan PDI Perjuangan komitmennya untuk berdiri di belakang Pak Jokowi, dan di tengah pandemi ini justru bagaimana kerjasama antar partai itu ditingkatkan agar upaya pemerintah dengan seluruh komponen bangsa di dalam mengatasi pandemi dapat dilakukan tanpa terhambat oleh berbagai agenda-agenda politik seperti perubahan undang-undang pemilu. Itu yang tadi dibahas. Oke, penanganan pandemi jadi yang utama. Tapi Mas Hasto juga saat ditanya wartawan menyatakan bahwa soal pemilu 2024 dibahas. Nah, kan luas nih kalau bicara 2024, apa Mas yang utamanya dibahas soal pemilu ini? Ya, sebenarnya kalau pemilu itu kan mekanisme periodik 5 tahunan yang sudah berjalan dengan baik. Dan kemudian karena pandemi kita sependapat untuk tidak menciptakan berbagai hal yang bisa mengganggu spesifitas dan kerjasama antar partai politik. Karena itulah berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden yang dulu sempat direncanakan karena skala prioritas terhadap upaya mengatasi pandemi yang telah menyentuh kehidupan rakyat, maka keselamatan bangsa dan negara harus dikedepankan. Sehingga berbagai perbedaan terkait dengan upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu itu kemudian kami tunda terlebih dahulu, dan kemudian gotong royong untuk rakyat itu yang dikedepankan, energi positif yang kita bangun agar segala upaya untuk mengatasi pandemi ini dapat cepatnya diatasi. Ya, soal pandemi dan jelang 2024, ini kan masih lama 2024, tapi bisakah kita mengatakan bahwa ini adalah langkah awal membahas koalisi antara PDIP dan Gerindra? Karena tadi Sekjen Gerindra, Mas Muzani, mengatakan ini pertama kalinya menjejakkan kaki di kantor PDIP dan bukan terakhir kali, semoga akan sering-sering kami ke sini. Nah, itu apakah betul soal ini, Mas Hasto? Ya, kalau kerjasama untuk pemilu kan 2009 kita pernah bersama Gerindra. Betul. 2014 kita juga mengusung Pak Jokowi, kita berbeda dengan Gerindra. Politik itu dinamis, tapi dengan melihat persahabatan yang kuat antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dan tadi juga sama-sama dibangun komitmen untuk menjadi benteng ideologi Pancasila. Maka akan tiba saatnya untuk membahas koalisi 2024. Tapi sekarang pertemuan tadi itu belum menjadi skala prioritas. Yang penting saling kesepahaman untuk bergotong royong membangun kekuatan nasional agar kita segera mengejar ketertinggalan ya di antara bangsa-bangsa yang lain. Itulah yang menjadi pembicaraan utama tadi. Apa yang baru yang dihasilkan dari pertemuan ini, Mas Hasto? Apalagi tadi kan antar ketua umum parpol sudah saling melempar salam lewat sekjennya. Ya, hal yang baru ya sebenarnya kita juga membahas tentang analisis lingkungan strategis. Karena Pak Prabowo kan juga sebagai Menteri Pertahanan berbicara tentang bagaimana membangun kekuatan pertahanan kita. Ada ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Ada juga persoalan terkait dengan di Afghanistan. Sehingga kita melakukan hal-hal yang positif untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu terkait dengan amandemen Undang Dasar 45, karena tadi juga ditanyakan oleh teman-teman pers, kami sampaikan bahwa sebagai bangsa yang besar yang ditakdirkan dalam sejarah perjuangan untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa, wajar kalau kita punya haluan negara. Borobudur saja dibangun 100 tahun, artinya mereka punya haluan. Masa kita sebagai bangsa besar tidak punya haluan? Tetapi dengan melihat realitas politik saat ini, bagaimana kita harus menghadirkan energi positif untuk mengatasi pandemi, maka itu yang tadi kami kedepankan. Bahkan secara simbolik pun
secara kultural tadi menu yang kami tampilkan itu adalah sayur lodeh. Ya, artinya apa tuh Mas? Rupa. Sayur lodeh ini kan sayur untuk menghadapi pagebluk kalau orang Jawa. Hmm. Sehingga dalam situasi penuh cobaan dengan pandemi COVID ini, ya selain upaya-upaya konkret di lapangan kita lakukan untuk membantu rakyat secara spiritual, kita juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bangsa Indonesia segera diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan pandemi, agar seluruh energi yang diberikan betul-betul energi untuk rakyat, bukan energi partisan hanya untuk kepentingan elektoral partai politik. Apa yang dikhawatirkan Mas Hasto kalau dari kondisi politik saat ini sampai harus ada pertemuan sepenting ini antara PDIP dan Gerindra? Kalau tadi mengatakan bahwa sama-sama turunkan tensi politik, memangnya apa yang masih jadi ganjalan sampai sekarang? Ya, kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau dengan mata hatinya menegaskan bagaimana Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah kerja keras mengatasi situasi yang tidak mudah, kan muncul juga berbagai upaya-upaya politik yang memanfaatkan persoalan tersebut hanya dari aspek elektoral. Ada yang kemudian menuduh demokrasi kita turun di titik nadir, padahal Pak Jokowi itu sosok yang sangat demokratis, yang selalu merespon berbagai kritik yang diberikan. Beliau seperti hari ini bekerja keras, datang ke Kalimantan Timur, meresmikan jalan tol, itu semuanya kan upaya untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat di tengah pandemi. Jadi mari dalam situasi seperti ini, sebaiknya kita semua sampaikan energi positif, pikiran yang positif, dan kita melakukan hal-hal yang konkret untuk rakyat. Itu merupakan suatu sikap yang diperlukan daripada saling mencela satu sama lain. Nah, bicara soal sikap politik dan kalau kita lihat gestur politik hari ini, Pak Presiden saya tadi sebutkan di awal mengajak Pak Menhan ke Kalimantan Timur di satu pesawat yang sama. Kalau PDIP melihat gestur ini ada apa? Memang Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi, wajar diajak kunjungan kerja, tapi spesial satu-satunya yang ikutan main grup Presiden ini apa kalau Mas Hasto melihatnya? Ya, Kalimantan oleh Pak Jokowi dengan dukungan DPR kan didesain untuk menjadi ibu kota negara. Perspektif ibu kota negara dalam membangun keamanan, pertahanan negara itu juga sangat penting. Dan Pak Prabowo sosok yang sangat berkompeten untuk memberikan masukan, kebijakan-kebijakan terkait dengan sistem pertahanan kita. Zaman Bung Karno dulu, ibu kota rencana dipindahkan ke Kalimantan karena itu geostrategis kita, bahkan kekuatan pertahanan angkatan udara pun itu difokuskan di Kalimantan, kemudian angkatan laut itu di Indonesia Timur, angkatan darat itu di Jawa. Sehingga aspek-aspek geostrategis dalam perspektif pertahanan yang luas itu memerlukan juga diskusi dan juga bagaimana arahan-arahan Bapak Presiden dijabarkan oleh Pak Prabowo itu. Jadi bukan ada hal yang spesial bahwa hari ini kami bertemu dengan Gerindra, kemudian Bapak Presiden bertemu dengan Pak Prabowo bersama-sama ke Kalimantan, yaitu merupakan hal yang positif bagi kami. Ya, tidak ada makna politik lain dalam kaitannya dengan koalisi, karena tahapan-tahapan masih perlu dilakukan dan kurang elok kalau di tengah pandemi ini kami hanya berbicara aspek elektoral, sementara rakyat menghendaki bagaimana kita turun ke bawah bersama dengan mereka. Meskipun wajar kan kalau rakyat bertanya-tanya, masyarakat bertanya-tanya dan mengaitkan dengan 2024 koalisi, tapi artinya apakah bisa ditegaskan bahwa kalau bicara soal draft capres cawapres ini masih jauh, masih terlalu subuh, terlalu pagi Mas Hasto dibicarakan sekarang, begitu? Yang namanya politik dikait-kaitkan juga boleh, dihubung-hubungkan juga boleh, tergantung analisis masing-masing. Tetapi bagi kami analisis yang utama saat ini adalah bagaimana kita semakin mendorong kerja gotong royong untuk rakyat, untuk keselamatan bangsa dan negara. Ini bukan hal yang ringan, ini bukan hal yang mudah. Kita sampai sekarang belum bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, untuk capres dan cawapres telah diputuskan bagaimana itu menjadi kewenangan dari Ibu Mega bagi PDI Perjuangan. Itu tradisi demokrasi yang dilakukan oleh PDI dan Ibu selalu melakukan dialog, melakukan kontemplasi untuk mencari pemimpin yang terbaik, yang senafas dengan kehendak rakyat. Karena ini adalah tanggung jawab bagi begitu banyak ya penduduk Republik Indonesia, lebih dari 270 juta. Ini yang harus kita pikirkan masa depannya, sehingga mencari pemimpin
tidak sembarangan, tetapi harus betul-betul dengan pertimbangan yang matang, dan demokrasi di PDI Perjuangan mempercayakan hal tersebut kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. Nah, terakhir Mas Hasto, soal tahun pemilihan nanti, kan masyarakat juga Mas Hasto pastilah memantau ini, bahwa ada kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar dan ditanggapi beragam oleh DPD dan sejumlah anggota DPR. Kalau sikap PDI Perjuangan terkait ini apa, Mas Hasto? Ya, justru ketika gagasan amandemen secara terbatas, sekali lagi, amandemen secara terbatas disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan memasukkan pentingnya haluan negara, pentingnya kita sebagai bangsa besar dengan wilayah geografis yang begitu besar, negara yang dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa, masa kita tidak punya haluan negara? Masa kita tidak punya daya imajinasi 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Pada zaman Bung Karno kita punya pola pembangunan semesta berencana yang melibatkan lebih dari 600 doktor. Kita rancang konsepsi jangka panjang, masa kita tidak. Sehingga itu murni. Murni dengan niatan tulus tanpa kepentingan politik, hanya untuk memberikan suatu direction bagi bangsa ini agar dapat menempuh masa depannya untuk mencapai kedaulatan di bidang politik. Bukan soal tiga periode begitu ya Mas Hasto? Bukan soal tiga periode, kami sudah tegaskan bahwa kami konsisten dalam keputusan sesuai dengan amanat reformasi jabatan presiden dua periode. Tetapi kemudian ketika kita melihat ada pihak-pihak yang mencoba menunggangi upaya yang tulus yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dari gagasan Ibu Mega, dan kemudian kita menghadapi pandemi, maka calling down itu merupakan suatu kebijakan yang terbaik saat ini. Baik, kita tunggu lagi berikutnya jamuan dengan menu apa antara PDIP dan Gerindra. Kalau sekarang sayur lodeh, menu berikutnya apa? Masih kita nantikan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mas Hasto. Hasto Kristianto, PDIP Perjuangan. Selamat sore. Sehat selalu. Selamat sore.